Hai, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke kalian semua bagaimana cara membuat file PDF menggunakan handphone kalian tanpa kalian harus mengunjungi situs online atau tanpa harus kalian mendownload aplikasi tertentu. Caranya mudah banget, tapi perlu dicatat ya. Di video saya kali ini saya menggunakan HP jenis Vivo dengan tipe Y91. Nah, dengan HP ini saya tidak perlu mendownload aplikasi tertentu atau mengunjungi situs online untuk membuat file PDF. Sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungan dari kalian semua untuk membantu membangun channel Wirahaka lebih berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Kemudian kalian bisa nyalakan notifikasinya untuk memastikan kalian selalu dapat update video selanjutnya dari channel Wirahaka. Oke guys, kita lanjut bagaimana cara membuat PDF atau file PDF menggunakan HP tanpa mendownload aplikasi atau tanpa harus menggunakan situs online. Pertama-tama kita buka dulu file directory ya, atau pengelola file di handphone kalian. Kemudian kalian cari salah satu file atau salah satu gambar atau apa saja yang akan kalian ubah menjadi file PDF. Saya contohkan yang ini, saya akan ubah gambar ini menjadi file PDF. Nah, di handphone saya ini bisa menggunakan 20 gambar untuk membuat file PDF. Saya contohkan satu dulu, yang ini. Caranya adalah dengan menekan lama di file tersebut sampai di atas centang, kemudian kalian pilih di yang ini ya, lain. Kemudian kalian pilih buat PDF. Nah, tampilan setelah seperti ini, kalian tinggal buat PDF. Kemudian kalian pilih tempat penyimpanan, simpan. Nah, PDF setelah berhasil dibuat. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Dia sudah menjadi file PDF. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita coba menggunakan beberapa gambar ya. Maksimal 20 gambar. Di handphone saya ini bisa membuat PDF menggunakan maksimal 20 file atau 20 gambar. Saya contohkan ini adalah gambar-gambar yang ada di HP saya. Kita centang semuanya sampai dengan 20 ya. Oke, setelah 20 gambar tercentang ya. Di sini bisa kalian lihat ada 20 gambar tercentang. Kemudian kita pilih seperti yang tadi lainnya. Kemudian buat PDF. Ya, seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik buat PDF. Kemudian disuruh untuk memilih file tujuan atau file penyimpanan, terserah kalian mau simpan di mana. Kita simpan. Tunggu sebentar, kita lihat hasilnya setelah dia terbentuk dalam PDF. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, ini dia hasil setelah kita sudah buat jadi PDF. Cukup mudah ya untuk membuat PDF di handphone kalian. Sekali lagi, HP yang saya gunakan ini adalah jenis Vivo dengan tipe Y91. Mungkin tidak bisa untuk di semua tipe HP, tapi mudah-mudahan di video ini yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, untuk video saya kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan yang saya share kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan berikan like. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi info-info yang bermanfaat ke teman-teman kalian. Jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya dari channel Wirahaka. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.